Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di PMW YouTube channel. Jadi untuk video kali ini, PMW nak tunjuk satu exhaust yang PMW rasa bukan original. Okay, hujung video PMW dah sahkan memang bukan ori, cuma korang boleh tengok okay, apa benda tanda-tanda yang menyebabkan ianya bukan exhaust ori. Okay, macam korang tengok gambar sekarang ni, okay, dia menunjukkan dia 100% original, tapi sebenarnya bukan . Ha, jadi korang boleh tengok dengan detail pasal penerangan exhaust ni. Jadi korang kena hati-hati, jangan terbeli barang lokal pada harga barang ori. Sama-sama kita saksikan. Okay guys, PMW ada benda nak ditunjukkan. Okay, yang ni nampak macam exhaust 125 kan. Dia memang exhaust 125 pun, cuma adakah dia ori, ori motor atau HLY? Okay, kalau tengok ada benda dia punya welding dan jenis besi yang digunakan, okay, PMW amat sanksi yang ni ori. Okay, ori motor jauh sekali, ori HLY pun jauh. Okay, PMW tunjukkan . Okay, kalau korang tengok, okay, besi yang di welding ni pun clear sekejap . Okay, besi di welding ni pun nampak lain . Kalau korang tengok bracket ni, bukan main lebar lagi dia punya bracket. Sama juga dengan ni original HLY, dia hampir sama dengan ori. Dia beza belah dalam, yang ni kat luar korang dah nampak. Okay, tengok quality welding ni. Ni macam budak tak sekolah punya welding ni. Tengok sambungan tabung ni, amat teruk. Okay, tabung ni pun memang tak cantik, kasar je finishing ni. Cuba kau tengok tabung bawah, siap ada beza diameter . Tengok kon belakang ni. Kemudian kalau tengok dia punya, okay, ni sebenarnya welding stopper. Tengok kasar-kasar. So PMW rasa okay, exhaust ni bukan original. Baik HLY, baik ori motor jauh lagi lah . Okay, PMW belah dulu nak tengok belah dalam. Tapi kalau tengok dia punya bracket cover exhaust ni memang out betul lah. Ini memang confirm bukan original. Okay, PMW dah pun belah exhaust customer PMW ni. Okay, macam yang korang tengok tadi awal-awal video tu, PMW agak exhaust ni bukan original . Dia adalah copy seperti ori. So kalau copy tu, dia bukan original lah. Jadi bukan Yamaha atau subcontract Yamaha yang buat. Okay, kalau nak cerita pasal exhaust Yamaha 125Z ni, okay, yang ori motor memang kau hanya dapat dekat motor lah. Untuk yang HLY, dia ada beza. Okay, tak tahulah apa hal Yamaha buat macam tu. Genuine product tapi tak sama macam ori motor. Itu yang kes-kes kecurian dulu tu berleluasa tu. Sebab barang tu hanya dapat dekat original motor. So kalau kau beli kat kedai, hatta kau beli dekat kilang Hong Leong Yamaha sendiri, memang tak sama. Okay, kebanyakan exhaust yang HLY buat, okay, yang ori kotak tu memang tak sama dari segi dalaman dia. Okay, hujung cone ni pun beza sikit untuk HLY. Tapi untuk yang ni memang lagi teruk. So kita go through dulu. Kalau korang tengok, tengok muncung dia ni, tebal . Original nipis je. So okay, PMW ambil exhaust ori jap. Okay, ni kalau muncung ori . Ni pun dah rabit-rabit sikit. Tapi yang original dia nipis. Untuk HLY, untuk ori motor sama. Dia punya muncung tip exhaust ni, okay, nipis. Yang ni nampaknya macam besi lain, saiz tebal. Kau tengok dalam semua berkarat. Finishing welding kau tengok. Ini quality garbage.
macam budak-budak KV baru nak belajar welding. Ah, macam ni lah Roman ni. Macam tai. Tengok original. Yang cantik ya tu. Ini Ezo ni dah lama ni berkarat ni. Kalau Ezo baru ori motor lagi cun. Baik, next kita tengok. Okey, ini kau dah tengok ah. Berkarat. Tengok dalaman dia. Okey, untuk ori motor dia berlubang-lubang tapi tak adalah kecil macam ni. Untuk HLY pula langsung tak berlubang. Ah, tu penyakitnya mahal tu. Tak apa kerja eh. Kalau tengok dalaman ni memang teruk. Dia punya kekemasan dia welding. Apa? Ni namanya catalytic converter. Tengok sini ya. Sini tak ada kesan welding pun. Dia just tap kat sini je. Sebab tu dia punya welding tap ni tebal-tebal. Original dia akan welding ni. Sebab tu korang akan nampak kesan welding lurus. Okey, kejap lagi cik pen dulu ambil exhaust ori motor lah, sebab yang tadi tunjuk tu dah modified. Kau tengok ujung cone ni pun tak cantik lah. Nampak ni macam ada strip. Tengok bracket ni pun memang poorly made, kata orang putih. Tabung kau tengok berkarat. Sekejap, ambil lampu tak nampak. Ok, kita kembali ke tip tadi. Sekarang ni ori motor. Ori motor, ori abeng. Abeng punya tebal. Ok, ori motor punya. Nampak tu, nipis. Ok, kalau kau tengok ni, nampak dia punya catalytic converter. Cara Yamaha welding adalah dengan welding dekat keseluruhan bracket. Nampak ni, dia lurus kan. Nampak welding ni panjang. Sama juga yang ni. Sama juga dengan yang ni. HLY pun sama. Nampak ni, panjang. Panjang. Yang cap abang ni kan nampak, dia buat welding di spot. The welding at one spot. Dia welding dah, welding dah. Kalau ori dia tarik macam ni. Okay, ini memang confirm bukan exhaust original. Okey, kita tengok lagi. Nampak tak stopper dia tu. Okey, nampak berkarat dan PMW tengok. Stopper dia ni daripada besi pelit nipis. Tengok sarang dia. Nipis. Lepas tu dia siap tak kena lagi. Dan berkarat. Kau tengok ni, oblong dia punya keratan rentas. Original dia bulat. Tengok. Oblong. Nampak. Tak flush. Original dia flush. Okay, besi dia tu semua. Tu. Tapi memandangkan customer dah hantar, so PMW buat je lah ya exhaust ni. Jadi tips nak membeli exhaust, kalau online tu memang payah lah. Korang terpaksa minta gambar real punya produk. Tengok dia dekat welding stopper ni. Okay, kalau setitik macam ni, okay, confirm cak ayam.
Original mesti panjang macam ni. Atau Herschel Y pun sama. Okay, so ni kali pertama PMW jumpa exhaust local ni. Quality memang out. Nasib baik dia nak modified. Jadi stopper-stopper semua boleh buang. Bayangkan kalau kita nak pakai exhaust standard modi. Memang PMW tak galakkan langsung beli. Okay, beli yang original. Okay, PMW ada buat slideshow. Okay, korang boleh tengok dengan lebih mendalam. Okay, perbezaan-perbezaan dia dan tanda-tanda sama ada exhaust tu original ataupun tidak. Okay, pertama kita tengok dulu hujung tabung tu ada silencer. Okay, dia silencer nama sebenarnya. Tapi sebab kita Melayu, kita panggil dia silencer je. Okay, kalau kau tengok welding dia tu memang kualiti yang sangat teruk lah. Ada nampak dia punya void. Okay, dalam bahasa engineering, void. Okay, void ni nampak macam ada lubang-lubang tu eh. Dia sebenarnya ada gelembung udara yang menyebabkan lubang-lubang. Jadi welding ni sebenarnya tidak kuat. Tapi nasib baiklah yang welding ni bukan untuk tujuan kekuatan. Kita just nak dia welding sebab nak tutup silencer tu. Okay, 125 punya silencer adalah jenis permanent. Okay, tak boleh nak ditukar-tukar macam RXZ. Okay, kalau tengok yang belah kanan tu, okay, bahagian dalam dia berkarat. Dan kalau PMW tengok betul-betul, diameter dia pun agak kecil berbanding yang original. Okay, next kita tengok yang belah kiri dulu. Okay, ni bevel cone untuk yang exhaust local ni. Okay, kalau tengok kat sini, bevel cone dia ni okay lah, cone dia tu. Sebab dia nampak dia mengecik ke belah tabung. Jadi sebelah ni boleh diterima. Okay, yang belah kanan tu dia punya stopper yang korang selalu tebuk daripada luar tu, yang korang ketuk pakai besi tajam ke screwdriver ke. Okay, yang ni kalau tengok dari segi gambaran dia nampak sama. Tapi bila PMW check, besi dia sebenarnya agak nipis. Jadi mungkin ada beza sedikit bunyi dia nanti. Baik, ni keratan bagi header ataupun manifold sama dia. Istilah tu, ok, kalau tengok dia macam oblong. Dia macam keratan rentas, dia tak bulat. Dia melonjong. Jadi mungkin ada perbezaan performance. Tak pasti ya, sebab kena ukur. Ok, yang sebaiknya kena bulat lah. Jadi untuk quality exhaust copy ni, ok, dekat dia punya header tu bukan bulat tapi melonjong. Seterusnya kita tengok cara kilang mewelding catalytic converter. Okey, yang dua kiri tu, dua kiri yang pertama exhaust copy, yang dua kiri dua ke kanan tu exhaust original. Jadi kau boleh nampak ya, bezanya yang local dia tapping saja, jadi ada 4 tap untuk dia punya catalytic converter, manakala yang original dia lurus. Dia welding dia ditarik. Jadi kalau kita nak kira kekuatan, yang original lagi bagus, lagi payah sarang dia nak gugur. Jadi sebenarnya kalau ikut rekod yang PMW pernah ingat, belum pernah lagi ya sarang 125Z gugur macam RZ banyak, sebab dia tapping je. Okay, tapping dia lagi macam yang sebelah kiri tu, tapping tu kuat tu. Yang welding jenis macam ni, ni spot weld ni. Tapi untuk yang RZ tu, dia macam apa, orang cakap tap sikit je lah. Jadi exhaust RZ, kita selalu dengar dia punya sarang jatuh. Okay, untuk 125Z, benda ni kau tengok cukup lah. Kalau benda ni kau nampak tapping macam yang belah kiri tu, tu confirm local, jangan beli. Beli yang macam belah kanan. Okay. Okay, next kalau korang tengok ni catalytic converter bagi exhaust 125Z. Okay, yang ni dia nampak memang local habis lah eh. Sebab pertama dia punya pipe berlubang tu. Okay, dia lubang dia kecil-kecil. Yang original dia besar dan tebal. Okey, tapi masalahnya kalau kau beli yang HLY punya, dia langsung tak ada lubang. Okey, contoh tak ada pula, tapi siapa yang pernah beli exhaust dia mungkin perasan lah. Okey, ori motor berlubang-lubang.
besar. Yang ni macam Morimoto berlubang-lubang, tapi sebenarnya lokal. Sebab korang tengok dekat dia punya welding untuk bracket catalytic converter ni, dia hanya welding satu tempat. Okay, satu spot. So ada, setiap spot tu dia ada buat dua, dia punya total untuk setiap bracket. Jadi kalau kau tengok atas bawah, dia ada 8 spot. Kalau original, dia tarik welding tu, jadi dia lagi cantik lah dia punya hasil dia. Okay, tapi malangnya yang ni kau hanya boleh nampak kalau kau belah. Jadi PMW dah ajar tadi, kau tengok saja spot luaran tu ada beza. Senang dia nak tentukan mana ori, mana kopi. Okay, next, bracket cover exhaust. Kalau kau tengok nampak beza ya, antara kiri local dan kanan original. Yang original besi dia lagi nipis dan dia 19 degree. Untuk yang local ni kau nampak dia punya angle tu bukan 90 darjah. Jadi dia punya kemasan pun nampak teruk. Kalau kau tengok live depan mata, kau boleh nampak bracket ni lagi besar daripada yang original. Okey, kalau kau tengok dekat header ni, biasa 125Z dia ada nut size 10. Yang local ni dia tak ada. Jadi senang je kau nak detect exhaust ni ori ke local. Tengok spot, tengok nut 10 tak ada, memang confirm lah tu jangan beli. Okey. Okey, itu saja untuk video mengenai exhaust. Okey, hati-hati dalam pembelian exhaust sebab sekarang spare part pun dah bertambah mahal. Okey, kita kena berterima kasih dekat manusia-manusia macam yang budak Arazek jual Arazek 60,000 tu ya. Jadi kau mesti pernah dengar kan, Arazek biru Bojan nak jual 60,000, dengarnya dah jual. Tapi kalau ditengok, Arazek tu pernah muncul tahun lepas jual juga. Jadi sebenarnya dalam dunia pemotoran ni, banyak pengambil kesempatan yang suka berlakon. Jadi kau orang kena hati-hatilah. Okey, bayangkan beli exhaust mahal-mahal, rupanya exhaust clone, copy. Performance memang tak sama. Okey, itu saja sedikit perkongsian. Terima kasih kerana sudi menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.